Fahmi, macam mana kau buat ada skrin belakang kau masa besar tu? Pejabat Fahmi. Macam screen. Aku pakai boleh green ni, layout dia. Ni aku pakai green screen. Aku pakai green screen yang aku buat sendiri sekejap. Macam mana ajak aku Fahmi? Sebab nanti aku akan ada interview, aku nak buat juga. Tapi Farid ni nampak kan? Dia nak interview. Aku pakai green screen. Oh. Kalau pakai green screen lepas tu? Lepas tu pergi dekat nak masuk apa? Virtual backgrounds. Kat mana? Virtual. Lah, virtual background. Gambar kubur ke tadi? Gambar nak pakai kubur ke? Jangan kami, takutlah. Hai, assalamualaikum. Hari ni aku nak tunjukkan dekat korang macam mana aku buat green screen ataupun latar belakang hijau dengan bajet bawah RM10 menggunakan kertas warna. So, bahan-bahan yang diperlukan ialah selotip, kertas warna hijau A4 dan juga gunting. Seterusnya, hanya perlu tape kertas warna dekat dinding yang kosong. Kertas warna ni aku beli dengan harga RM8.40 dekat Popular. So, macam ni lah hasil dia. Itu saja untuk video kali ni. Bye!